Anda ingin berwisata ke Borobudur tanpa repot, tanpa capek. Ada nih alternatif transportasi yang bisa dijangkau dengan mudah. Dari stasiun Kutoarjo, kita bisa naik BRT Transjateng yang haltenya terletak tepat di depan stasiun Kutoarjo. Waktu tunggunya juga tidak terlalu lama, maksimal 15-20 menit. Nah, di tengah pandemi seperti sekarang, protokol kesehatan diterapkan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan semuanya. Mulai dari cek suhu tubuh, penggunaan hand sanitizer, pembatasan tempat duduk, hingga jumlah penumpang. Dengan tarif Rp4.000 untuk umum, kita tinggal duduk manis, menikmati pemandangan sepanjang jalan. Sekarang kita sudah sampai di halte Terminal Borobudur dan siap menjelajah salah satu World Heritage yang ada di Jawa Tengah. Asik kan? Tidak capek, tidak perlu repot cari parkir, murah lagi. Ayo naik BRT Transjateng.